anak SMA itu tidak tahu bahasa Indonesia, masih bahasa Sunda KB. Jadi nyari bahasa Sunda enggak ya? Kalau perlu saya pakai bahasa Sunda aja, cuma kita akan tuh wargi di Sunda, ya kan? Kamu loyok mah saya sikat ini. Oke, balik ke cerita tadi. Seperti itu. Jadi saya satu-satunya dulu belum Papua ya, masih Irian Jaya. Jadi masih satu provinsi, 9 kabupaten. Saya satu-satunya orang Irian waktu itu atau Papua yang masuk di sini. Sudah saya rasa beda, semua-semuanya beda pikiran. Wah ini kumaha ya gitu. Tapi syukur alhamdulillah mereka terima saya dengan sangat-sangat baik. Ya. Itu kenangan yang tertanam dalam pikiran dan hati saya. Mereka ini baik teman-teman, guru, semua. Akhir, bahkan saya dipercayakan waktu itu. Sama teman-teman dipercayakan dipilih jadi wakil ketua OSIS waktu itu. Jadi saya wakil ketua OSIS dulu di sini kantornya, masih sini sebelah Gideon dulu. Kami juga bersyukur teman-teman juga menjadi orang-orang yang hebat. Baik dari angkatan kami, terus Kang Arif tadi satu tingkat di atas kami. Beliau sudah ke Timika, Sarengga Ridwan Kamil, Pak Gubernur kemarin. Kami ketemu di sana, ternyata hari ini ketemu di sini. Kalau lihat situasi waktu itu, dengan sekarang, lebih-lebih dengan duta sekolah integritas, duta sekolah ramah anak, duta sebatik, maka SMA 1 jadi semakin luar biasa dan semakin sempurna secara kualitas. Yang lain boleh heboh, SMA lain boleh heboh, tapi dia hanya semarak kayak bunga-bunga saja. Bunga belum tentu berbuah ya. Tapi SMA 1 harus semarak secara kualitas. Jadi kalau sudah jadi ini harus berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Harus jadi saluran buat banyak orang. Dari hal yang kecil, tidak usah pikir bahwa nanti kalau saya jadi jenderal, istri jenderal baru begini, nggak usah. Dari apapun yang ada hari ini, kalau bisa senyum-senyum aja tiap hari itu sudah jadi kelebihan buat banyak orang. Kalau bisa senyum, apalagi kalau bisa hal lain, maka itu akan menjadi kita membagi harapan buat orang lain. Sejalan dengan itu juga, kami sesudah kemarin reuni Pak Kepala Sekolah di Bumi Siliwangi itu, saya bertanya-tanya ini seperti apa SMA. Ternyata puji Tuhan, syukur bahwa Rosi mana Rosi? Nah ini teman saya juga, dia satu kelas lagi, satu sekolah. Nah, sebagai apa Rosi hobi guru? Rosi hobi guru ya. Jadi apa di sini? Guru matematika. Nah, ini teman satu kelas. Jadi semua teman-teman SMA kelas saya bilang, ah tanya Rosi aja. Rosi yang paling tahu. Wah Rosi dengan semangat 45-nya dia bilang, ini kang. Oke, mari kita bereskan. Yang penting anak-anaknya jadi hebat. Yang penting kalian jadi hebat karena punya kakak-kakak yang hebat. Oke, setuju? Seperti itu. Saya umur 31 tahun. Ya, bayangkan, baru 31 tahun. Habis SMA, kuliah, baru 31 tahun sudah jadi bupati. Ya. Dulu bupati termuda di Indonesia, 31 tahun itu. Ya, 2001 Desember. Jadi bupati 10 tahun, terus sekarang jadi wakil gubernur 10 tahun. Maksudnya sudah masuk 2 periode. Jadi
insya Allah semuanya berjalan baik. Itu kenapa? Karena kita diajar di SMA 1 ini buat berpikir besar, tapi yang penting adalah berjiwa besar. Biarpun kita pintar, pikirannya besar, kalau jiwanya tidak besar, percuma. Banyak teman saya yang SMA 1 atau SMP lah, juara satu, tapi akhirnya biasa-biasa saja. Mungkin jiwanya kurang besar. Kualitas itu penting, tapi kuantitas itu lebih penting. Kapasitas. Karena kapasitas itu kita dapat melalui pengalaman hidup. Waktu susah maupun senang, siang maupun malam, itulah yang membuat kita besar. Kapasitas kita besar. Mungkin ada yang jualan di depan kali, dia tidak sekolah sama sekali, belum tentu. Mungkin kualitas dia kalah, tapi kapasitas dia bisa-bisa lebih daripada wagub, kepala sekolah, ataupun saoge gitu. Karena itu multimedia. Nah, apalagi Pak kepala sekolah, ini semua itu membuat kamu punya kapasitas besar. Kadang-kadang sekolah itu malah apa yang kita belajar tidak berpengaruh dalam kehidupan. Malah mungkin hal-hal ini yang malah menunjang. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Besok lusa itu insya Allah saja. Tapi semua disiapkan dari hari ini. Karena itu kakak minta hari ini tolong apa-apa yang ada ini kalian ikut. Ya kalau ibu bapak bilang, kamu kuliah saja terus. Sekolah saja terus. Sekolah-sekolah pulang, les ini, les itu. Ya itu benar, itu pikiran orang tua. Tapi harus berani bilang orang tua, Bu, maaf, tapi saya ikut dong ini. Apa, musik mungkin, angklung mungkin, apa mungkin, paduan suara mungkin. Ikut saja. Dulu saya juga gak ngerti, ikut saja. Tapi dari situlah membentuk karakter. Ini panas-panasan, ini bagian dari karakter building. Jangan mau jadi manja anak SMA 1, harus panas-panasan. Bila perlu hujan-hujanan. Tepuk tangan untuk SMA 1. Kalau kamu bisa tunjukkan hal-hal seperti itu, kami semua percaya. Kakak-kakak bukan hanya SMA 1, tapi juga yang lain percaya. Seperti itu. Itu yang saya mau sampaikan, sekali lagi saya atas nama teman-teman Semansa. Jadi apa yang tadi disampaikan itu bukan hanya saya pribadi, tapi itu adalah kesepakatan kita. Kita coba lakukan apa yang dapat kita lakukan semampu mungkin. Mudah-mudahan Bapak kepala sekolah dan semua bisa memakai ini dengan baik. Saya pikir seperti itu, sudah terlalu panjang lebar, maaf untuk panas-panasnya, tapi harap walaupun panas tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak energi positif saya rusak karena kebencian? Ya. Saya benci karena pacar saya tidak pun sama si ini. Mereka pacaran enak, saya yang hancur. Move on. Move on, tetapi tidak boleh ada rasa benci. Rasa benci, rasa iri, rasa cemburu itu yang merusak kehidupan generasi muda.